my gamers, back lagi sama gua, Trapmaster sini. Kembali lagi di game Plants vs Zombies 3. Welcome to Zomburbia. Jadi guys, kita balik lagi ke game yang satu ini di mana kita sudah sampai level 75 ya. Gila, gua enggak merasa ya. Ternyata udah sampai 75. Dan sepertinya kita masih di hari 5, guys. Masih hari ke-5 dan kita butuh progres yang baik banget. Yang di mana gua harus kumpulin tiket. Wah, sekarang sih ngumpulin tiket tuh setengah mati, guys. Banyak banget yang harus dikumpulin ya buat selesaikan story ini. Padahal gua cuma fokusnya ke story doang, guys. Periksa jebakan. Oke. Jadi sebelumnya di episode kemarin kita itu harus membuka jebakan ini, guys. Gua enggak tahu ya ini jebakan ini buat nangkep apa sih? Dan kira-kira siapa yang merusak semua ini, guys? Kenapa hutannya bisa rusak? Jadi kita bakal cari tahu setelah kita mendapatkan 3 tiket dan kita bakal lanjut ke level 75. Dan kenapa ini tripopongnya masih belum hilang ya? Oke, kita mainkan dulu. Oke, jadi di level 75 semoga aja ya, semoga aja ada tempat yang membuat hujan lagi, guys. Karena gue butuh. Bener dah nih, kalau misal PWZ ada hujan sih seru banget, guys. Tanamannya itu kena bus ya. Kalau misalnya nggak kena bus, wah parah sih. Tanamannya gembel, guys. Lemah banget ya. Di saat zombie ini udah kuat-kuat, walaupun sebenarnya nih zombinya belum ada yang aneh-aneh sih. Cuma baru yang bowling itu, guys. Yang dimana kalau bowling itu bisa lempar bowlingnya itu ke tanaman gua dari jauh, guys. Tapi kalau kita sekaratin dia, tangannya putus ya. Tangannya putus, lalu kita bisa nge-disable dia gitu ya, nge-disarm. Jadi dia nggak bisa nyerang. Bagus sih. Konsep yang bagus sih. Jadi gak apa-apa sih, itu sebuah hal yang baru yang gue temuin di PWZ 3 ini, guys. Dimana kalau zombie sekarat, itu bisa membuat skinnya itu tidak keluar ya. Kayak si zombie bowling itu ya. Tadi kita harus taruh solar yang baik dulu gak sih? Ini tengah, oh bagus banget anjir. Langsung diserang di tengah yang dimana ada call gue. Petinju ya, petinju ini tempat bolong-bolong juga ya, aneh banget. Yaudah kita tambahin solar lagi lah. Solar agak depan aja karena gue bakal taruh call yang banyak kayaknya. Oke, belum ada zombie kah? Udah mau wave, bentar lagi harusnya sih. Semoga tempatnya di atas ya. Oh di atas, nah ini bowling nih. Ini bowling harus kita bantai dulu. Bocil di bawah, taro dulu juga nih. Call, habis itu langsung pakai jambu air sebelum dia melukai solar gua, guys. Gua bakal biarin solar gua itu diserang sama si bowling tidak berguna ini, guys. Oke, okay? Oke, okay, bowling udah aman. No no no, bocil bocil. Ya ini mah, udahlah gak gambot, buang aja, guys. Siapa yang butuh gambot? Tuh makan tuh pemain karet, gak butuh, guys. Kita tidak perlu pemain karet, tidak berguna ini ya. Yang penting kita butuh solar. Dimana solar itu penting, sangat penting. Kita butuh namanya militer ya, militer tanaman. Dan dimana itu bahannya pakai solar. Oke, udah semuanya. Harusnya nih bentar lagi wave. Kita bisa taruh ini sih petinju. Taruh batu. Oke, habis itu pelontar. Oke, ini aman harusnya. Aman lah ya. Kita tinggal tunggu. Eh, ngapain gua tahu jambu air? Salah itu gua. Oke, tinggal tinjuin, tambahin batu, pelanin dulu. Buset nih, lama-lama cepet juga, coy. Ya, taruh petinju bisa lah ya di sini. Ya, ini depan matikan dulu, abis itu tambahin petinju lagi bisa lah ya. Solar digantikan dulu ya sementara. Eh, lu ngapain aja? Oh, untung ketahan batu. Gua kira dia bisa lempar bola melewati batu ini, guys. Ternyata dia tetap nyerangnya yang paling depannya. Oke lah, aman kok gitu. Nanti kita tinggal ganti solarnya dengan pelontar call lagi ya. Oke, harusnya kita udah cukup sih. Ini tinggal matikan, lempar dikit lagi, jebret. Oke, mati. Taruh petinju, tambahin call lagi. Nah ini wave terakhir, harus jaga-jaga. Adakah gagantuar? Nope, tidak ada gagantuar, guys. Oke lah, ini tinggal percepat aja. Bagian bawah tinggal kasih jambu air atau kaleng ya. Kayaknya nggak perlu. Kita pakai jambu air di bawah. Ya elah, gagantuar datangnya terakhir. Kukira udah nggak ada gagantuar, guys. Ya udahlah, kita ganti dengan pelempar polong. Eh, pelempar polong. Apa itu pelempar polong? Lontar kol, maksud gua. Oke, habis itu kita lama-lamain pakai batu. Seperti biasa. Teori memperlama gagantuar. Aduh, gak. Aduh, petinju gua kena dong. Udah nggak apa-apa lah. Kita lama-lamain, jebret. Ini makan kol gua. Ini makan petinju lagi. Tak, 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 tak. Mati kayak lama banget, cuy. Udah babak belur nih mukanya, tapi gua mati-mati, cuy. Anjir. Wah, anjir, pantas kalau gua hilang satu, cuy. Dasar bocil tidak berguna. Hey, kelar. Nih, level berapa sih? Level 75 ya. Next 76, 77, 78 ya. Sampai 78 baru bisa dapat 3 tiket lah. Oke, lanjut ke level 76, kita butuh 2 tiket lagi. Ini kali ini akhirnya.
Akhirnya dapat si petirai, guys. Tanaman yang GG. Oh no, ini mah. What the hell? Ini mah catur kali. Oke, gue bermain catur di PvZ. Kapan lagi ya? Ini sih kadang membuat gue tripofobia gitu, guys. Mengerikan gitu ya, bolong-bolong ini. Oh no, man. Kelemahan gue tuh tripofobia ya, yang bolong-bolong seperti ini. Tambahin solar dulu lah. Mainkan solar. Oh, ini bisa sih. Taruh petir. Mungkin petir bagian belakang dulu kali. Untuk bambu kayaknya ya belakangan. Kita fokus solar dulu. Oke, KO dia kena itu penggaruk. Habis itu petir lagi lah ya. Ayo matahari satu. Solar lagi. Bocil sudah muncul ya di belakang. Ini kayak gambot gue udah kena duluan deh. Ini gue gak ngerti sih kenapa gambotnya tau di depan. Tapi ya udahlah, gue relain satu solar. Dua solar buat jambu air aja lah. Tapi keluar lagi. Omong kosong cuy. Omong kosong. Ini bakal hilang ujung-ujungnya. Kena kah gambotnya? Kena dong. Oke, lupakan dengan gambot. Kayaknya gambot tuh cuma pajangan. Tidak penting, guys. Lamain petir dulu yang penting. Habis itu solar lagi. Oke, solar udah satu lane ya. Udah satu lane, udah banyak ini. Masa masih kurang sih? Bambu gua enggak tahu mau taruh mana. Nanti dulu. Oke, ada si bowling tidak berguna. Tambah petir lagi. Jambu air belum ada ya, masih cooldown. Kalau bisa gua lempar ke bowling lumayan nih. Kuat kah? Udah nih, taruh bawah lah. Ini lagi rame nih. Triple kill nih. Cepret. Oke, 3 KO ya. Habis itu petinju kah? Tat. Bisa kah mati? Mati kah? Aduh, jangan kena. Jangan mati. Aduh, hilang dong. Rugi bandar. Rugi bandar gua, guys. Oke, setidaknya anggur keluar ya. Anggur keluar, kita pakai basoka aja gak sih? Matikan. Nah, solar gua banyak yang hilang ya. Banyak yang hilang, cuy. Dapat petir-petir lah. Mati kah? Oke, aman. Woi, anjir. Jangan lempar-lempar bowling, woi. Gak boleh lu main bowling. Ini bukan lapangan bowling ya. Emang bowling ada lapangannya? Setau gue tuh setau gue ruangan. Oke, petir-petir lagi. Gargantua di atas ya. Oke, gargantua di atas. Kita kumpulkan dulu gak sih? Kita kumpulkan. Jebret. Kenakah gargantuanya? No, tidak kena. Tidak kena sama sekali ya. Bowlingnya tidak kena, guys. Oke, aman lah ya. Tinggal bunuh yang bawah aja nih. Bawah gimana caranya? Ini kaleng ribet juga sih. What the hell? Curang banget. Gargantuan bisa gua akalin. Tapi kalau kaleng nggak bisa. Kaleng tidak bisa diakalin ya. Oke. Untuk bawah ini harusnya mati lah ya. Bawah mati. Tinggal kita biarkan maunya yang ngurusin atas. Habis itu jambu air. Mati kah? Gue gak tau sih, one hit gak sih? Oh, one hit. Oh yaudah, kelar. Enggak. Belum ya. Gue butuh petir lagi lah. Yaudah lah. Nih si merpati ribet banget sih. Ini petirnya kok gak ada damage ya? Tumen banget ya. Biasa dia ada damage sakit. Oke. Apa lu ah? Gigit. Kelar, let's go. Ya, setidaknya ini masih bisa teratasi lah ya dibanding level-level sebelumnya, guys. Ada tuh level sebelumnya yang gila tuh, gue cuma dikasih 3 lem doang buat nembak. Kalau ini masih ada banyak lah. Walaupun sebenarnya ini petir damage-nya kagak ada sih. Oke, next. Level 77. Sulit ya. Tulisannya sulit, guys. Anjir, gue butuh satu tiket lagi kah? Cuma harus melewatkan ini, guys. Gak tau ya ini sulit atau tidak. Kita mainkan saja. Dapat polong es, polong biasa, petinju, dan jambu air. Dan solar. Kita lihat saja lah. Ya, gak hujan. No, tidak hujan, guys. Kalau tidak hujan tidak bagus ya. Oh no. Tidak hujan, tidak ada buff. Ini pasti tidak masuk akal sih levelnya. Gue punya firasat solar yang banyak sih. Dimana kalau setiap level sulit tuh harus banyakin solar, guys. Pokoknya kita nggak boleh lah nggak taruh solar, itu bahaya banget. Tapi kali ini nggak dapat batu ya gue. Kali ini nggak dikasih batu, bro. What the hell? Padahal polong es perlu kah taruh di atas? Soalnya ada gambut nih lumayan. Kalau misal kepake sayang. Taruh solar lagi lah ya. Oke, polong es bawah. Ini bocil. Oke, lalu solar lagi. Oke, abis itu polong es. Let's go. Atas udah nyerang. Oke, polong biasa kali ya. Abis itu solar lagi. Oke, mana lagi ya? Mana lagi? Oke, udah keluar banyak.
tapi kita butuh namanya polong es bawah karena ini lagi rame kan. Aduh, gambotnya jangan kesentuh dong. Ya udahlah, nggak apa-apalah gambot kesentuh. Gak ngerti gua guys, itu kita nggak butuh gambot lagi-lagi. Tinggal kita taruh polong es lagi. Eh, yang penting itu gratisan lah guys. Kita nggak bayar juga. Tumennya gratis guys. Biasa disuruh bayar. Oke, satu wave pertama ini. Terus polong apa lagi ya? Aduh, ada si ini lagi. Harus gua tinju ini. Udah, nanti dulu lah. Kayaknya kita fokus penembak dulu nggak sih? What the hell? Rame banget. Oke, saatnya kita pakai jamu air. Cepret. Anjay, gila. Satisfying banget gua liatnya guys. Itu baru seru ya. Kayak ini kerucut ribet juga bro. Oke, kerucut ribet. Tapi kita fokusin satu lane dulu gak sih. Ini kita butuh petinju. Oke, butuh petinju gak sih. Butuh petinju gak sih. Atau jambu air aja. Ya, petinju di bawah aja lah. Tak 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 tak. Bisa lah. Oke, ini lagi kekumpul. Kalau kekumpul bagusan kita taruh petinju lagi gak sih. Nah, atau gak jambu air lah ya. Ngapain ribet-ribet, pakai jambu air lah ya. Kill berapa kali ini? Gila banyak. Oke, anggur keluar. Nice. Nice job. Oke, atas butuh firepower karena ada si kaleng ribet. Oke, nice anggur. Tengah kayaknya juga harus ditaruh firepower lagi. Oke, bawah sih aman lah ya. Bawah harusnya aman. Tapi buat jaga-jaga taruh lagi firepower. Oke, solar harus gua pindahkan ya tempatnya. Oh no. Oke, aman. Ketahan, guys. Berarti kuat ya. Batu itu bisa tahan bowling. Let's go. Oke, berarti berapa HP? Oke, kuat. Gua kira bakal hancur juga ya ujung-ujung. Kita bisa taruh jambu air atas lah ya. Ini harusnya tengah aman. Kita bisa tinjuin. Tangannya sudah nggak ada, harusnya aman. Kita butuh ya petinju nggak sih? Oke, nice. Selagi kita ada batu ya, kita ada pertahanan guys terhadap bowling tidak berguna itu ya. Ah, what the hell, what is this? What the hell, what is this? Ini di luar nalar, oke. Kenapa dia nyerangnya titik terlemah gue ya? Dia tahu ya tempat paling lemah gue di mana? Tapi nggak apa-apa, santai. Oke, dilempar bowling lagi, maunya apa? Jambu air langsung. Kita belakangin. Oke, setidaknya kena dia lah. Gue benci dia, guys. Oke, habis itu kita mati sih. Ah! Weh, hoki anjir. Berhasil gue. Gue berhasil selamatin polong untuk beberapa waktu. Sekarang kita tinggal taruh solar aja gak sih? Sudah, sini, TB-in aja solar. Jadi tumbal lu ya. Oke, udah sekarat. Percepat aja dah, ini lama guys. Ini kegerakan gak gantuar, loyo banget sih. Ayo, hajar. Oke, KO. Yah, masih teratasi lah. Kayaknya lebih sulit episode lagi. Level sebelumnya gak sih dibanding level ini? Level ini masih lebih gampang guys. Easy lah ya dibanding level 76 tadi. Atau 75, gue lupa. Awal-awal itu. Soalnya bolong-bolong gitu guys. Itu trivobia gue. Kalau ini, ya setidaknya gak ada lah. Akhirnya kita bisa periksa jebakan kita ya. Kita lihat isinya apa nih. Apakah tupai lagi? Kalau tupai lagi sih gue bakal kesel. Baiklah, apa yang jebakan kita tangkap, Patrice? Apapun itu, dia tidak senang tertangkap di sana. Dia tidak bisa tenang. Tapi aku melihat ada yang berkilau. Itu sebuah papan nama. Mungkin jika aku sedikit mendekat, aku bisa membaca papan namanya. Hah? Papan nama dari mana? Ya, what the hell? Baca papan nama butuh satu tiket. Oke, gak peduli gue guys. Lanjut aja, level 78. Bayangin aja, baca papan nama pun butuh tiket gitu ya. Nah, ini yes, akhirnya. Ini yang gue tunggu-tunggu guys. Hujan telah ada lagi. Nice man. Nice. Harusnya ya, kalau gue boleh kasih saran guys. Ini kalau kita lagi hujan gini ya, polong es itu nembak, dia kan keluar es kan. Kalau zombie kena beku, harusnya kalau kena air, itu dia beku sih. Harusnya nggak bisa gerak guys. Frozen gitu ya. Tapi kenapa di sini enggak gitu? Ya kalian tahu, nggak bisa gerak tuh zombie ya. Udah tambah batu lah ini, soalnya terlalu depan guys. Ayo mana? Paddle. Paddle mana bro? Lah kagak ada paddle bro. Oh, bocornya di bawah. Aduh, gua harus tebak-tebak. Ya udahlah, tahu di sini aja lah. Udah amat. Nggak tahu guys, gua harus ke mana.
Oke, bawah harus taruh dulu ya. Atau enggak, atas dulu lah. Ini bawah ada padang, harusnya kuat, bisa tahan berapa detik lah. Oke, let's go, let's go. Ini matahari sangat dikit ya, sangat berbahaya banget. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Udah jambu air lah. Gak bisa guys, gak bisa gua nunggu matahari ya, lama banget. Oke, tinggal satu lagi ya, satu lagi nih. Kenapa banjirnya di atas sama bawah mulu sih? Gua butuh di bawah nih. Gua butuh di tengah sini nih, tengah gak ada anjir. Oke, taro, taro, taro. Nah ini udah mulai aneh nih, ini aneh nih. Ini kayaknya kita harus stacking dulu gak sih? Bawah udah bisa sih, bawah udah bisa. Oke, bawah ratakan. Aduh ketekan gambotnya. Selalu ketekan loh. Gua kalau geserin mouse gua ya, itu ketekan guys. Entah kenapa ya. Aneh anjir. Yaudah nih jambu air atas lagi kena stack. Wotak. Oke, aman. Kayak kita butuh matahari lagi gak sih? Ya kayaknya kita butuh matahari lagi. Kita tau tengah. Nambah attack speed juga nih lumayan. Bawah sih aman ya, harus harusnya ada batu bisa nahan si bowling gak diguna ini. Ya kena bom, 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 bom. Ya kurang dong, damage-nya kurang ya. Tumben banget nih, anggur biasanya ngeratain banyak zombie. Oke, kita butuh apa lagi? Gargantuar sudah muncul. Kita tambahin batu dulu gak sih, kita stackin. Oke, bawah taro. Sebenernya kalau gue taro jambu air 2 langsung mati gak sih? Langsung mati gak sih? Oh, tak, tak. Gak mati dong. Ternyata gak langsung mati guys. Oke, ini lagi rame. Cepret. Nice. Nice. No, 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 no. Apa lu lempar-lempar gini? Curang, woy. Curang, curang, curang. Oke, lah. Lah, kolong es gue mati ya. Damn it, kolong es gue dimatikan. Oke lah, nih tahan aja pakai batu. Bawah harusnya jambu air, keo sih. Ya oke, 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 aman, aman, aman. Berarti kita tinggal taro. Sebenarnya atas kalau kasih jambu air 2 biji mati gak sih? Cepret, cepret. Gak mati dong, ternyata kurang ya. Ternyata kurang kuat lah. Coba kalau sekali lagi, mati gak? Cepret, mati. Oh, harus pakai 3. Oke, ini percepat sih. Ini keenakan sih. Mending lu makan ya batu lah ya. Nih tuh, silakan, silakan lu makan batu. Aja dipukul dong. Ternyata dia nggak makan batunya guys. Dipukul pakai bowlingnya, enak aja lu pukul-pukul. Nih rasakan ini, gua geprekin. Oke, kelar. Oke, setidaknya hujan itu seru guys. Bener lah. Kalau bisa semua levelnya hujan lah. Soalnya bisa kena buff guys. Itu aja lah. Tanaman tuh terlalu lemah di game ini. Dibikin lemah jadi gimana ya? Ini bukan game yang cocok buat bocil. Oke, level 79 nextnya. Sulit lagi, bayangin. Dikasih sulit-sulit mulu gue. Oke, kita baca papan nama dulu lah. Gue penasaran, ini siapa sih? Gak dibuka-buka. Papan namanya bertuliskan Twister. Twister atau pemutar? Apa kau menyebut Grebe Flagel Blim Blam Twister? Itu adalah nama anjing babi truffle snuffle Guatemala langka kesayangan. Buset, baca susah banget sih. Ini apaan sih? Ini babi apa? Mereka sangat setia, kau tahu. Twister yang malang pasti telah kabur untuk mencari truffle. Truffle itu gue tahu guys, ini jamur ya, jamur truffle. Untuk dimakan saat aku sedang tidur selama 3 bulan terakhir. Oke, jadi ini apa? Baiklah, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita bebaskan Twister. Bayarkah? Oke, itu gak perlu kaget guys. Memang dibutuhkan tiket banyak ya. Level 79 sulit, polong es, dan beberapa tanaman lainnya ya. Oke, kali ini gak hujan tapi ada beberapa banjir. Let's go. Kita tambahin solar dulu. Kenapa gue tau solarnya di sini? Ini gak di paling belakang bro. Tapi gak apa-apa lah. Solar dulu banyakan. Level 79 dan mau level 80 nih. Usahanya semakin lama levelnya tuh semakin lama untuk diselesaikan guys. Dan kita butuh beberapa tiket gitu ya buat selesaikan progresnya, jadi agak lama. Lama sekali bro. Oke, solar dulu gak sih? Langsung kita pake cola ya. Aduh, ini gambotnya please gak ketekan ya. Please gak ketekan. Atau oh gak ketekan, gak ketekan. Aman, 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 aman. Pelanin, pelanin, pelanin. Apaan lu ah? Apaan lu, apaan lu? Terlalu cepet, terlalu cepet. Bawa pakai peninju lah. Gak usah kuat lah. Habis itu pelontar lagi gak sih?
lontar lagi, harusnya aman. Tinggal atas nih bocil-bocil, harusnya sih satu call aja udah kuat. Harusnya. Ini gambot, please jangan kena sentuh lagi ya. Gambotnya ribet anjir. Selalu gua harus jagain gambot guys, kayak VIP gitu ya, tanaman VIP. Oke, atas harus dimatikan dulu nggak sih? Eh ini nggak ada yang serang nih bagian sini. Oh udah, aman. Jambu air aja udah, daripada mati kan tanaman gua. Jebret. KO. Ini perlu DS sih, wajib sih. Bawah juga perlu DS sih, ada kerucut ribet. Kerucut ribet harus pakai polong es. Oke. Bowling lagi dong, baru gua pakai jambu air udah keluar bowling lagi. Oke, kita butuh call kayaknya. Butuh firepower di bawah. Atau udah cukup ya? Ya itu udah cukup, bro. Ini pelontar peninju gua terlalu GG aja. Bentar, gue baru inget, gue nggak dikasih itu ya, kagak dikasih batu ya. Oke, okay. Kita nggak ada pertahanan. No, solar gue. Aduh, solar gue. Ya udah nggak apa-apa, kita lindungin solar gue ya. Bahaya juga bro. Oke, okay, abis itu buset nih kaleng back banget. Kita pakai nggak sih? Cepret, kuat kill anjay, 4 kill langsung guys. Lumayan tuh, bowlingnya ada 2 juga tuh. Oke, matikan dulu ya. Bisa gue percepat dikit. Terus gue petinju. Tat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 . Mati kah? Oke, mati. Tatatatatatat. Weh, jangan main gitu dong. Curang, bro. Apa anjir? Bowling ribet ini. Harus dimatikan dulu. Oke, mati gak sih? Ayo, oke, tangannya putus. Ini yang gue tunggu-tunggu ya. Ini jambu air lah ya. Bisa gak sih? Oh kena dong, jauh juga. Jauh juga bro. Oke, gagantuan sudah kelihatan. Perlu diatasin ya. Ya ini mah gambot paling ketekan dulu sih. Gambot pasti ketekan dulu sih. Oke, ini butuh. Ya udahlah, ketekan bodo amat. Jebret. Kena gak sih? Lah gambotnya kena apa anjir, gue gak lihat. Oh setirnya mati lah ya. Ini harusnya aman lah ya, tinggal kasih sedikit firepower lagi di atas. Habis itu bawah tinggal kasih petinju pun oke lah ya. Petinju pun oke meh. Atau jamu air ya? Aduh salah ya. Jamu air aja. Apa harus ribet-ribet? Nah atas tinggal kita butuh tungguin dia gebuk. Oke lama banget sih gebuknya. Oke pakai solar. Abis itu petinju bisa lah ya tonjok beberapa hit. Atika. Ya, keburu disampah sama anggur gua, guys. Oke, kelar. Clear. Masih easy, guys. Easy ya. Dapat 44, let's go. Udah mau 9.000 nih, gua lihat-lihat koinnya. Oke, next. Level 80. Kita butuh tiket 3 biji, 2 kali lagi. Petir 2, guys. Petir 2 biji. Apakah kita bakal memakai strategi petir? Anjir, gak gini juga bro. Ini air-air semua bro. Oh no man. Oh no, yaudah petir-petir dulu. Petir-petir. Batu gue gak tau di mana. Gue lebih takut sama air sih. Jadi gue tau di sini dulu. Oke. Mesti petir lagi. Petir lagi. The zombies are coming. Oh iya ya, harusnya gue kasih ini ya. Harusnya gue kasih polong es ya. Damn, salah gue. Salah gerak guys. Bener gak ya? Atas harusnya gue kasih polong es. Damn ini salah sih. Yaudah nantilah. Gue scope-nya nanti dulu guys. Kalau misalnya terpaksa ya baru taruh lah. Sejauh ini kita taruh ini dulu lah. Batu dulu lah. Ini sih kayaknya gue salah. Kalau kalah sih ya wajar lah ya. Maklum aja gue. Nah atas kagak ada es. Jadi agak sulit. Kita percepat dulu. Ada matahari juga, kita mau nunggu apa anjir. Oke, petir, kesetrum. Perlukah gue es bawah? Atau petir lagi? Petir lah ya, ini kalengnya ribet. Oke, petir, matikan. Bisa nyamber ke atas ya. Gue baru inget. Mantap nih. Oke, atas harus diganti nih. Atas diganti nih. Oke, ganti aja guys. Perlu es ya, perlu es atas. Bawah saya petirin aman lah ya.
batunya masih bisa gua replace. Sejauh ini kalau nggak ada gantuan aman. Ya baru gua ngomong, baru saja gua ngomong, oke, baru saja gua ngomong aman gitu. Ya kita harus lama-lamain dulu. Oke, bawah harus gua ganti, harus gua ganti deh pakai ini. Gak bisa guys. Atau nggak capek-capek kita pakai gambot aja sih daripada nunggunya lama bro. Ke atas petir-petir kuatkah? Ini 2 biji aja. Harus bunuh salah satu sih. Harus bunuh salah satu sih. Atas harusnya. Wah, gua nggak tahu sih. Atas kuat ya? Mati nggak ya? Harusnya ke fokus satu ya. Salah gua. No, ini mah nggak mati. Ini mah tidak mati bro. Ini tidak mati bro. Oh, no. Nice, kue itu, ih, jadi kue itu kedorong. Itu kenapa kedorong? Oke, gue gak ngerti tapi gue punya ide kayak gini. Jebret, jebret. Oke, mati, udah aman. Nah, ini percepat aja. Dia bakal kena mo atau enggak? Gue scope tuh, biar cepet tuh, biar cepet. Mo, kerjaan lo, beres-beres ya, bersih-bersih ya. Nyinyinyinyinyit, tutututututut, anjay gila. Mo itu GG guys. Gagantuar yang segede gaban aja bisa KO anjir. Memang Mo itu harus dikasih jempol guys. Dia setia gitu ya. Dia setia dan dia robot kesayangannya punya si Dev. Kita harus ke level 81. Kita butuh satu tiket lagi sih tepatnya. Oke. Gua udah punya firasat yang buruk karena gua dikasih bambu guys. Dikasih basoka bambu ya. Ini pasti akan sangat sulit. Wih, tapi hujan enggak jadi. Enggak jadi. Gua suka banget. Pokoknya kalau hujan tuh gua enggak boleh kalah guys. Hujan adalah kekuatan. Gue suka hujan. Tapi pertanyaannya mana banjirnya? Masa di sini, bro? Ini buat apa? Udahlah. Kita tahu solar yang baik dulu lah. Ayo. Padel. Mana padel? Basoka dulu gak sih? Jebret. Oke, nice. Batu dulu gak sih? Oke, solar lagi. Ya elah, harusnya di atas, bro. Aduh salah ya. Oke, solar bawah. Nah ini better lah ya. Oke, ini pelanin dulu. Basoka. Jebret. Nice. Aduh ini gambot. Nah gambot bakal hilang sih. Udah amat. Solar atas gak sih? Solar banyak nih. Oke, gambot sudah ketembak. Siapa yang peduli juga? Karena gambot tuh gak guna ya. Awal-awal selalu kebuang. Oke, atas kita kayaknya butuh ya bambu lah ya. Double bambu, why not. Walaupun kita bisa pakai polong es ya. Iya benar juga, polong es kenapa gua gak pakai bro. Damn it. Lupa guys. Polong es tuh ada ya. Wah atas. Gua lupa atas. Oke, mati aja lu. Ngetar. Oke, double kill. Aduh. Bisa gak ya? Harusnya aman lah ya. Soalnya ada pelontar kol. So es tengah. Oke, bisa lah ya. Ini setidaknya solar harus gua pertahanin guys. Soalnya dia penghasil matahari paling banyak nih. Nah, abis itu bagian bawah kita gak butuh es batu lah ya. Gak penting juga, kita tambahin batu aja nih. Jebret, lama-lamain. Oke, tengah kayaknya kita butuh bambu. Oke, atas masih bisa teratasi lah, satu call doang. Oke, anggur keluar. Dan ini final wave. Nah kalau final wave atas kayaknya harus diganti ya. Atas diganti dengan sesuatu yang lebih kuat kah? Oh ya benar. Kita ganti dengan rocket launcher. Oke, ini gak gantuan sudah keluar. Pakai jambu air dulu supaya cooldownnya tidak rugi. Sepakai batu di bawah. Takutnya dilempar. Aduh mati nih call gua. Mati. Ya kan? Bener. Gue lupa dia udah kena lempar sekali guys. Nah ini beku-bukuin lah. Tinggal kita ngurusin gagantuar tidak berguna ini dengan kayaknya es aja gak sih? Atau enggak? Bambu gak leh? Bambu bisa knockback dibanding es. Tepatnya kita gak butuh pakai batu sih. Batu udah gak kepake lagi. Kena one hit juga ujung-ujungnya. Oke, dorongin dulu. Dorongin dong, tolong. Gue mau bekuin dia. Nah, kita slowin. Si dia kedorong. Pelan kan? Kalau dia hancur, gue ganti jambu air. Oke. Udah, kelar. Easy lah. Yang penting dapat kekuatan hujan guys. Hujan adalah power ya. Hujan adalah power untuk tanaman. Dan gue suka banget
akhirnya kelar juga 81 dan kita butuh level berapa lagi ya? Oke, akhirnya 3 tiket bisa kita pakai. Keluarkan Twister. Nah, apa nih ya? Beneran anjing kah? Atau babi, gue lupa. Babi anjing. Wah, beneran dong babi anjing. Ini fusion antara anjing dan babi ya. Oke, menarik. Ini bukan toksik ya, guys ya. Ini memang beneran literally hewannya babi anjing. Oke, menarik. Haha, Twister jelas punya banyak energi. Paman Dev, tampaknya ia sangat merindukan. Cukup tahu. Aku juga merindukannya, pelaka buku yang cantik. Oke, namanya pelaka buku ya. Susah banget lagi. Twister adalah teman paling setia yang bisa dimiliki oleh seorang pria. Temannya paling setia? Weh, gua gak dianggap, bro. Gua selama ini ngebantu lu, bahkan ngenyelamatin nyawa lu, weh. Bagaimana dengan Mo? Ancaman terdeteksi. Anjir, Mo ngamuk, guys. Peringatan, spesimen tampak gelisah, kemungkinan akibat parasit. Jangan mendekat. Oh, dia hanya senang bermain dengan kami. Permainan apa yang harus kita mainkan terlebih dahulu? Permainan di mana si anjing babi berlari lurus menjauh dari kita sementara aku menghitung sampai 1. Ini nolnya berapa nih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini miliar, triliun. Eh, bentar, kuadriliun setelah triliun ya. Berarti kuantiliun, 1 kuantiliun. What the hell? Gila, berarti dia mau mengusir anjing ini, guys. Si Mo tidak suka ya, dia iri ya. Bukan iri ya, sorry, namanya apa sih? Gue lupa, seketika gue lupa arti jealous apa. Ya udah, bermain dengan Twister. Kita harus selesaikan 2 tiket terakhir lagi. Oke, next. Cemburu, maksud gue cemburu, guys. Jealous, astaga, baru inget dong. Dan akhirnya hujan lagi, let's go. Tapi gak dikasih solar ya. What the hell? Ini sulit. Sangat sulit. Tapi ada polong es sih. Oke, setidaknya solar dapat padel ya. Kita urusin bawah nggak sih? Nggak perlu ya. Itu ada penggaruk. Enak sih. Ini penggaruknya enak, guys. Enak banget. Habis itu kita tambahin ya polong es lah ya. Habis itu petir-petir lah ya. Habis itu petinju lah ya. Oke, habis itu tambahin teratai. Bagian bawah agak ribet, harus gua urusin. Kita slowin dulu. Oke, kena slow, aman. Pokoknya solar tuh gak boleh mati ya. Kalau mati sih akan sangat sulit jadinya. Oke, nice. Solarnya kena ini nih, kena paddle nih. Ayo dong, kita top petir lagi nih. Biar gua gak perlu capek-capek ngurusin yang lain nih. Oke, depan. Ya, ini gambot. Lagi-lagi gambot selalu kena awal sih. Sangat tidak worth it, cuma gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa kepake, guys, gak apa-apa kepake ya. Polong es. Oke, ini padel kayaknya gue stop tengah. Aduh, ada pelempar ini. No, pelempar bowling ribet nih. Gak boleh gue biarkan dia melempar si solar ya. Solar tuh gak boleh mati. Aduh, petinju lah ya. Petinju. Cepat. Teratai, gue lupa taro. Lagi. Oke, cepat. Walaupun gratis ya. Selalu yang berbau gratis tuh gue lupa taro. Oke, mana. Bawa ya. Taruhin petir gak sih? Petir lagi, aman. Ya, tambahin teratai lagi. Bagian depan bisa gue taro petinju sih. Tapi belum butuh ya. Masih belum butuh, guys. Tambahin petir lagi. Ayo, tangannya udah copot. Let's go. Tambahin petinju. Oke, wave. Anggur, tapi kenapa anggur baru sekarang lempar? Harusnya tunggu bentar lagi ya. Oke, sekarang kita butuh beku-beku. Beku-beku di tengah. Supaya dia tidak lempar nih. Ini ribet nih. Ayo, bowlingnya kena es dong. Nggak kena dong. Oke, bawa ram. Ah, nggak, bukan rame itu. Tapi ada gargantua ribet. Itu di mana sih? Gue bingung. Di paling bawah kan ya? Udah, kita pakai pelontar ini aja. Biar ada damage, guys. Dibanding kita tambahin petir lagi kan. Oke, abis itu bagian atas tambahin polong es. Bisa lah ya. Harusnya aku bisa taruh teratai dulu lama-lamain. Oke, petir lagi. Oke, tengah ya. Tambahin teratai dulu gak sih? Ribet sih. Ini ribet sih. Oke, matikan bocilnya. Oke, bocil mati. Tonjokin dulu. Oh, gargantuar mati harusnya.
cari. Ayo, ayo, jangan, jangan dulu, jangan mati dulu. Anjir, gagal keluar lagi. Gagal keluar lagi. Oh no, man. Tambahin apa ya? Tambahin apa ya? Petir lagi lah ya. Bawah aman justru. Oke, okay. Tengah sih, tengah sih. Tengah, 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 tengah. Oke, okay, petir-petir lah ya, petir-petir, petir-petir. Tambahin dulu. Ternyata gue jujur nggak kelihatan apa yang terjadi. Tahu rame. Tonjok lagi, tonjok lagi. Minimal mati, mati dulu kek. Minimal mati dulu kek. Ini gagal tua ribet. Ada petir dari atas lah. Kita petirkan dari atas. Jadi dia bisa kena yang ke tengah nih. Mana udah keren loh, gila. Harusnya ya kalau kena hujan ya, terus kena petir ya. Damage-nya dua kali lipat nggak sih? Kurang woi. Harusnya dua kali lipat. Oke, kita tunjukkan dari belakang. Kita tunjukkan dari belakang. Nah, dia lempar. Baru kita taruh tanaman umpan. Tanaman umpan pakai apa ya bagusan? Ya, daripada tanaman umpan, mending gua simpan buat pelontar aja sih. Apa, pelontar peninju aja nih. Oh, dah. Oke, ini cukup berkeringat tapi oke, okay, guys. Setidaknya ada hujan. Udah gitu doang. Gua mah simple, guys. Ada hujan, berarti kita dapat kekuatan dan kelar. Oke, 83 sulit. Nah, ini nih. Ini challenge lagi nih. Kita butuh satu tiket. Mungkin ini level terakhir kali ya. Ya udah, enggak apa-apa. Kita dikasih apa tuh? Ada polong es, gua lihat. Oh no. Tidak hujan. Oke, tidak hujan, guys. Kayaknya kalah gua. Kayaknya kalah kalau enggak hujan ya. Ini sebuah masalah sih. Kalau enggak hujan terus gagal tuar keluar 3. Gua enggak ngerti. Oh, tapi ada jambu air sih. Ada jambu air sih. Tadi enggak ada jambu air, jadi harusnya ini masih bisa teratasi lebih gampang ya. Tapi tidak ada ini ya, petir. Gua tidak ada petir, jadi Wait. Apa ini? Apa ini, bro? Jangan buru-buru, bro. Gua baru taruh tanaman, bro. Ya, sholat dulu ya. Ini bisa ditahan. Jambu air dulu. Oke. Bocil lagi dong muncul. Bocil pakai polong es atau atas dulu ya. Enggak, batu dulu ya. Batu dulu. Oke, ini mati gak nih? Polong es bisa gak sih? Salah ya, harusnya gua Salah. Harusnya batunya gua taruh di atas. Ya, gambotnya keteken. Ya, udahlah, kita gak butuh namanya pemain kayak lagi. Udah mati dong. Gila, enak banget. Thank you lu, Ea. Baru kali ini Ea baik banget. Saya polong es lagi. Oke, udah kan? Udah kan jadi begitu aja. Ayo polong es. Oke deh, menarik. Langsung pakai jambu air aja, lagi nempel juga nih. Triple kill. Let's go. Abis itu polong atas. Nice, anggur. Walaupun lu nembaknya kemana itu, tapi lumayan nih, ada bekas-bekasan. Polong lagi. Polong bawah. Polong bawah lagi nih, satu lagi. Oke, sisanya kita simpen. Kita simpen ya. Taruh batu di depan sini. Kita stackin. Zombie kalau ke stack baru kita pakai jambu air. Ini kayaknya boleh juga sih. Eh, enggak. Enggak perlu ya. Bawa aja lah. Ini ribet. Ya, udah ke summon dong. Udah ke summon dong. Tambahin batu. Lempar apa lu, ha? Lempar apa lu, ha? Lempar apa dia? Bawa ya. Bawa ya. Yaudah, solar. Mohon maaf, gue harus digantikan. Karena kita krisis ini ya, krisis tempat. Krisis tempat sangat dan bakal mati nih. Oh, enggak. Oh, enggak. Sama, oke, solar. Ini apaan sih? Woi. Makin rame aja nih burung-burung tidak jelas. Ya, ada gagantuar. Oke, kita simpen dulu ya. Nice, anggur. Ledakin bawah. Ya, tapi nggak mati sih. Bisa lah, tapi jambu air dulu lah. Matikan dulu gagantuar. Kita gantikan firepower. Let's go, kita bekukan. Dan tinggal dipercepat. Let's go. Gak lama-lama kan. Wah. Ya. Bam. Ya.
Bam. Makan ini bunga matahari dan terakhir jambu air. Oke, kelar. Easy lah. Easy bro. Cuma dapetin tiket aja setengah mati, guys. Oke, kita sudah mendapatkan 2 tiket. Sekarang kita tinggal bermain dengan Twister nih. Setahu gue nih Twister masih ada parasit ya. Harus dibuang, bro. Kabur dia. Twister berlari amat sangat cepat. Oh enggak, balik lagi dia. Gue kira dia kabur. Lihatlah, ia kembali ke sini. Apa itu yang ia bawa? Apa itu tangan zombie? Hell. Ini tangan zombie. Fort Zombos. Astaga, nomor 4, guys. Fort Zombos nomor 4 ya. Jangan lupa guys, pilih nomor 4. Ia akan mengambil apapun. Ranting, batu, tangan zombie, dan trombon. Semuanya sama saja bagi Twister. Lihatlah telunjuk sorak itu. Pertama poster, lalu ini. Dia mau pelantikan ini ya. Mau dipilih sama orang-orang. Skoing, skoing, spork. Kurasa Twister sedikit agak ketakutan dengan semua aktivitas zombie ini. Gadis malang ini telah menderita selama berbulan-bulan. Oh, Twister tuh cewek, betina dia. Ayo kita tanam beberapa rumput baru dan buat kolam lumpur untuk bersantai. Oke. Oke, kali ini kita harus bikin tempat buat dia ya. Oke. Dan kita butuh 2 tiket buat kolam lumpur dan buat rumput baru. Oke, sepertinya itu saja guys. Yang penting kita sudah mendapatkan Twister atau anjing dari babinya punya si Dev guys. Menurut gue ini sangat lucu ya. Dia ada sebuah fusion antara anjing dan babi. Gue gak ngerti gimana caranya. Mungkin dari nama Twister itu artinya nge-twist gitu ya. Plot twist. Ya, gitu kali ya dikasih namanya. Oke, jadi itu saja. Kita nextnya harus dapetin beberapa alat-alat atau tempat yang bagus nih buat si Twister ini. Supaya dia bisa main-main kayak mandi di lumpur, di rumput baru ya. Kita pokoknya buat sebuah tempat yang bagus buat dia guys. Oke, jadi itu saja. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe ke channel gue. Seperti biasa, kita akan ketemu lagi di next video. Dan terima kasih buat kalian yang sudah join jadi member. Anyway, thanks for watching. See you later, see you soon. Goodbye and peace out.